Hai YouTubers dan viewers. Selamat datang semula ke channel saya, channel Josnawi. Doni Josnawi, silap pula cakap. Jadi, pada video ini saya akan buat review semula satu tempat makan baru di Betong. Sebelum ini saya pernah review lebih kurang pada 4 hari bulan Februari 2023 ni tadi. Tempat tu masa tu memang betul-betul baru buka. Dan belum banyak stall-stall gerai-gerai makanan yang terdapat di tempat ini. Nama tempat ini iaitu, masa tu belum ada nama pada video saya terdahulu. Saya belum jumpa lagi nama dia, belum merujuk kepada-pada mereka di sana. Tempat tu adalah kawasan di bawah jagaan, dimonitor oleh Majlis Daerah Betong. Saya dah bertanya dengan pegawai Majlis Daerah Betong. Nama tempat tersebut adalah Betong Old Town Food Court. Betong Old Town Food Court. Itu nama dia sekarang. Signboard belum digantung lagi. Okey. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, bagi yang belum sampai ke Betong dan pernah ke Betong tapi belum pernah hadir ke tempat makan tersebut, okey, kali ini saya nak review penuh stall-stall yang ada di terdapat di tempat makan tersebut. Apa yang menarik, apa yang bestnya makanan di situ, saya akan ceritakan dalam video ini. Saya akan review jujur. Okey? Okey, kalau nak tahu selanjutnya, okey, jom kita ke video seterusnya. Tapi kita layan intro dulu. Go! Hai guys, okay. Bercerita tempat ni, saya akan review secara tanpa disuruh orang, tiada disponsor orang lah, bukan ditaja. Ini adalah memang saya nak review atas hati saya sendiri, hati nurani saya sendiri berkenaan dengan tempat makan ni, iaitu Betong Old Town Food Court. Pertama saya nak bagi tahu anda, tempat ni dah dua kali saya review dalam konten saya, iaitu pada 4 hari bulan Februari 2023. Masa tu tempat tu baru buka, belum banyak stall yang buka dekat masa tu. Jadi saya tak boleh complete review, saya cuma just info tempat baru dibuka. Jadi nama dia pun belum saya tahu masa tu, dan sekarang baru saya tahu nama tempat tu. Dan review saya kali kedua pada video yang saya bawa Melissa Francis, Stanley dengan anak dia, Ready Grace, makan tengah hari di sana dalam bulan Mei 2023. Okey. Berkenaan dengan tempat tu, kosan dia berhampiran dengan Shell Betong ataupun di tengah-tengah pasar Betong. Dulu kalau orang yang pernah pergi Betong, itu adalah tamu Betong lah, ataupun market sayur Betong. Memang ada jual sayur-sayuran, market kampung dekat situ. Jadi setelah market baru siap, semua penjaja sayuran hutan-hutan ni dipindah sana ke tempat baru, iaitu di apa tu orang simple panggil lah tamu baru Betong, ataupun nama sebenar dia itu Rural Produce Market. Nama tempat market itulah, dan tempat dia lebih besar lagi sekarang daripada tempat yang lama. Jadi tinggallah tempat lama ni, dan pihak majlis daerah ubah suai balik tempat tu. Lebih kurang 2 tahun lah tempat tu kosong, dan diorang ubah kepada tempat makan lah, macam food court. Dia besar, jadi cukuplah ruangan untuk tempat makan ni, dan memberi peluang peniaga-peniaga yang peniaga kecil lah, stor-stor yang menumpang di kedai-kedai ni, untuk berniaga di sana, dan ada tempat sendiri khas. Sewa pun sewa berpatutan bagi diorang. Masalah dia kalau ke sana, parking tu memang pandai-pandai lah parking. Cari parking di sekitar situ, memang tak ada tempat parking khas, ada parking jauh sikit lah, jalan kaki ke sana. Jadi kemudahan yang ada di tempat ni, iaitu tempat duduk memang selesa. Bahagian tengah dia memang meja besar. Kalau family besar, pilihlah kuasa tengah yang tak banyak, macam saya dengan family saya 3 orang duduk bahagian sebelah kiri atau kanan. Tapi meja dia ada kecil sedikit, tapi cukup untuk 4 orang duduk. Kalau tengah-tengah tu besar, kalau tak silap saya 6 orang, 8 orang duduk pun boleh dekat-dekat tengah tu. Jadi ada dilengkapi dengan kipas sejuk juga yang sesuai dipasang oleh orang, tidak supaya kita tidak panas di sana.
Bercerita berkenaan dengan makanan. Okay, first saya nak cerita yang stall yang buka waktu siang lah. Satu siang. Okay, kita berbalik kepada pintu harapan. Seperti anda tengok di video saya ni, di sebelah kanan tu ada satu stall. Ini saya bercerita hanya tempat yang selalu saya tempah makanan lah, selalu saya order. Nanti lepas tu baru cerita yang stall-stall lain. Ini tempat yang selalu saya tempah lah order makanan saya, family saya lah. Jadi yang pertama ni yang berkenaan dengan mie, dia punya mie sup. Mie sup dia memang steady guys. Bini saya memang suka lah order mie sup. Peniaga tu pun kadang-kadang dia tengok muka bini saya, dia bini saya lambai, cakap katu, memang tak tahulah, memang mie sup. Kadang-kadang sanggup juga dia, walaupun stok dah habis, dia minta sorry lah. Mie sup dia memang cukup sedap. Sebab mie sup ini kita tahu dia punya keenakan bukan pada mie, ya, pada sup dia memang berbaloi. Siap lagi dengan daging-daging babi dalam tu. Yang video ni saya tunjuk ni daging tulang babi. Memang bini saya suka lah. Mungkin special lah untuk bini saya. Dan kedua dia, gerai ni juga saya pernah order satu mie rangkai lah, ataupun kalau mie orang betul disebut mie rangkai. Kalau di belah Kuching, kolok mie. Dia punya kolok mie special tu memang best guys. Saya makan tu, cakap boleh makan dua orang, banyak, boleh menyebabkan satu hari saya kenyang tanpa makan. Memang cukup banyak, tak semput saya nak habiskan satu mangkuk dia. Puas hati lah. Rasa dia walaupun banyak, dia rasa dia masih kekal, tak ada berubah. Kadang-kadang kalau dia banyak, kalau dia sedikit rasa dia cun, masih dia cun. Ni dia banyak pun rasa dia masih still maintain, tak berubah. Memang kenyang lah. Kalau satu hari satu hari tak makan, boleh pergi kebulurkan perut anda, boleh pergi makan. Dan seterusnya itu yang kerap ini saya lah, memang tak miss saya order kat sana, iaitu dia punya mie kampua, jakar kampua lah, macam tu dia punya gerai. Anda tengoklah video ni. Saya pun lupa. Saya memang tak miss, selalu datang sana. Memang mie kampua dah, barbecue kampua. Kampua barbecue kah macam tu. Dia punya daging tu memang sedap. Kerup-kerup daging goreng dia tu yang dicelur dekat minyak masak, dan daging dia macam kerup-kerup tu lah. Mie dia juga memang steady. Saya pernah duduk di Sibu 8 tahun. Memang puas lah makan mie kampua dekat Sibu, dan tahu rasa memang macam mana kampua tu original Sibu atau tidak. Okey, dia rasa memang tulen macam original Sibu. Yang bestnya dia ada macam, saya rasa lah daripada lidah dia, dia punya mie tu dia macam ada bercampur dengan arak putih. Macam ada bau-bau macam tu lah. Memang sedap, memang steady. Itu sebab saya tak miss order mie kampua. Memang sedap dengan daging kerup-kerup dia. Dan tu juga, gerai tu juga ada menjual bakuteh. Bakuteh dia pun sedap. Ini cerita dia guys, sampai anak saya pun suka bakuteh tu. Macam contoh lah, semalam saya dengan bini saya order bakuteh tu dengan nasi. Sebab anak saya order benda lain, dia makan dan dia rasa sup tu memang sedap. Hari ni, macam contoh semalam, hari ni pergi, terkejut juga saya dengan bini saya, tiba-tiba anak saya nak makan bakuteh tu. Dia cakap sedap, dan dia rasa kita orang punya bakuteh tu semalam. Dan seterusnya, okay, ini anak saya, dia selalu order juga untuk kita orang, iaitu gerai hampir mundur hujung sebelah kiri, menjual nasi ayam Thai. Memang favorite anak saya lah, memang tak miss dia order. Memang cukup sedap nasi ayam Thai dia. Anak saya selalu order yang goreng tu, memang sedap lah nasi ayam Thai dia. Dia goreng, lepas tu dia bagi sos Thai. Sos dia memang rasa masam-masam lah. Biasalah makanan Thai ni memang ada masam-masam sikit. Jadi, saya bercakap ni pun keluar air liur. Jadi, memang favorite dia dekat situ. Kadang-kadang kita orang tengah hari order juga daripada dia tu. And then, makanan yang seterusnya iaitu nasi lemak rendang ayam ataupun rendang babi. Ini kalau ada pernah tengok video saya yang
dengan Lisa Francis Stanley, dengan Ready Guest makan tengah hari lunch kat sana. Ada satu part tu yang penjual tu, seller tu, dia bagi kita orang tester untuk rasa dia punya nasi rendang, rendang, dia hantar rendang ayam masa tu, babi dah ada sikit dia bagi, memang cukup sedap guys. Memang cukup sedap. Sorry ya, bagi yang Muslim, ini tempat non halal punya makanan. Memang ada bersih-bersih Muslim sikit lah, nasi lemak rendang, nasi lemak babi. Memang sedap, recommended. Kerap habis, memang selalu habis. Beberapa hari selepas tu, kita istri saya datang lagi nak test dia punya full nasi lemak set dengan rendang daging. Pertama tu tak ada daging babi, ayam je. Kalau tak silap, beberapa kali lepas tu baru kita dapat rendang babi dia tu. Memang laris, cukup cepat habis. Memang sedap. Memang no comment lah, saya cakap. Memang kalau makan tu memang tak bercakap, memang tak toleh kiri kanan. Memang sedap. Balance rasa dia memang cukup dengan combine dengan nasi lemak dia. Memang sedap. Terusnya iaitu kalau yang goreng pun ada. Saya ada satu gerai ni yang pada video ni saya pernah order kutiau dia dengan mie goreng dia, memang sedap. Mie goreng dengan kutiau goreng ni paling sedap dia, saya, bagi saya sendirilah. Saya suka dia macam ada rasa dia dimasak ada hangus-hangus sikit. Bukan hangus terus, ada hangus-hangus sikit. Itu yang paling sedap bagi saya. Kalau mie goreng lah, memang favorite. Dan ada di sebelah dia char kway teow, memang steady lah, memang favorite makan kat sini. Dan kedua, di sini juga ada tempat fast food, tapau ke, makan ke, ada dua, tiga fast food di sana. Lepas tu, yang menjual makanan lagi, yang gerai kawasan tepi, kira dekat belakang dia lah, yang ada menjual air, air nanti saya ceritakan. Air yang gerai ni, dia ini cerita dia guys, saya makan dekat situ, anda boleh order macam miding kicap, miding kicap lah pula, miding belacan, miding belacan yang bermasak, babi halia macam tu, sup jagung ke, order. Ini cerita dia, kita pernah makan sana waktu malam, tiga jenis tauk, tahu tak berapa kita orang bayar, tiga orang makan baru 30 lebih ringgit. Saya tidak, murah. Siap kita ada order babi kicap. Babi tahulah, mungkin orang non-muslim tahu babi mahal, dia boleh jual murah. Itu yang bestnya. Dan kali kedua kita orang bawa lagi ke sana, itu Malaysia Pancis Stanley dengan Ready Guest makan ke sana, kalau tak silap 4 atau 5 jenis lauk, baru 80 lebih, 6 orang makan. Bayangkan, Lisa sendiri pun terkejut. Biar betul, salah kira ke dia kata. Tapi dia memang terkejut lah tengok harga tu murah. Makanan dia memang sedap gila lah. Memang recommended. Kalau anda datang sana tak nak makan lah, contoh nak makan kuih ataupun makan yang simple-simple, snack saja. Ada satu stall ni, dia menjual waffle. Memang steady, ada biskut, ada pau macam tu lah tepi tu. Dan sekiranya anda ini ingin nak makan pau babi atau pau kacang atau bak cang, ada satu gerai ni pun menjual tu, menjual makanan snack lah. Dan kedua iaitu tahu goreng ataupun buntut goreng. Yang ni, sedalam video ni dia punya stok tahu goreng dari Chin, memang laku lah dekat dia ni. Dan ada satu gerai ni, dia selalu buka, dulu dia selalu buka siang. Tapi tak tahulah, masa saya ambil video ni, dia ada jual lok-lok lah, tahu je lah, lok-lok yang cucuk-cucuk goreng tu, hot dog lah, apa, fishball lah, dia tu, udang goreng macam tu, lok-lok, makanan untuk snack lah, ringan. Dan ada banyak lagi yang saya nak ceritakan ni, yang awal tadi, yang unik lah, yang unik ke sana, iaitu dia punya makanan kampua, hanya satu je saya jumpa, misuk. Air dia, ini saya bercerita pasal air. Air tak banyak, yang lain itu biasa. Yang sini ada iaitu air minuman dia White Lady. White Lady, minuman White Lady kat gerai ni. Dia ada juga jual makanan.
White Lady ni dia tak tahulah macam mana dia buat. Memang sedap. Kat Grand ni dia macam-macam lah ya. Ada satu tiga rasa ke. Ha, macam tu pun ada. Hari tu kita masa tu ada order anak Mr. Panji, kita recommended Ready Guest. Ha. Untuk order itu dia teh, lepas tu dia suruh Mr. Panji sendiri, mak dia sendiri teh dengan standee test. Memang dia kata cukup sedap lah air tu, recommended. Ah, okey. Kedua, dia di sini dia menggunakan straw organik yang tidak menggunakan sudu straw plastik. Dia menggunakan straw organik. Memang menjaga apa, ikut SOP lah macam tu. Dan pada waktu malam ada satu guy ni dia menjual grill. Grill. Pada saya ambil video ni siang hari lah. Jadi dia tutup, dia buka malam je. Dia menjual grill ikan lah, ikan kapari, macam tu yang grill-grill. Dan ada juga kadang-kadang lah dia ada menjual sate babi kat sini. Malam pun ada buka, tapi malam tak berapa banyak gerai. Tapi anda boleh pergi sana makan. Ada juga peniaga yang siang, malam pun dia berniaga. Pun ada juga. Dan cara order makanan di sini, dia berbeza daripada tempat lain di Betong. Kalau Kuching tempat lain memang biasa. Kita duduk di meja tu, anda perhati kiri dan kanan anda dan cek nombor meja. Lepas tu anda boleh pergi ke gerai yang hujung ke atau ke belakang ke untuk order makanan, beritahu dia meja nombor berapa dan diorang terus hantar ke tempat anda. Ini yang uniknya dekat tempat tu. Dia berbeza di kawasan lain di Betong. Yang orang Betong sendiri tahulah macam mana orang sana bisnes. Ini dia memecah tradisi di Betong. Berbeza di Kuching. Kuching anda duduk di sini, anda order yang di hujung sana, boleh dia hantar. Tak semestinya anda duduk depan meja yang depan dia, anda order di situ. Mesti order di situ, tak boleh order tempat lain. Ini yang uniknya tempat ini. Jadi seterusnya itu ulasan saya yang berkenaan dengan tempat ni. Memang tempat ni selesa untuk anda duduk, luas, ada kipas. Dan yang base-nya tempat ni dia punya harga makanan memang cukup berbaloi. Susah saya kata, cukup berbaloi bagi saya. Itu saya tak pergi tempat lain, memang situ je saya pergi. Memang cukup berbaloi tempat tu. Okey. Terakhir sekali daripada saya, terima kasih telah menonton video saya ini. Setakat ini saja daripada saya. Kalau siapa yang nak komen yang pernah pergi tempat ni, boleh jatuhkan komen di ruangan di bawah. Dan itu saja daripada saya. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Doni Josnawi. Jangan lupa ikuti konten-konten yang selepas ini, mana tahu yang anda berminat. Jangan lupa subscribe. Itu saja daripada saya. Jangan lupa bye-bye, salam sayang dari saya dan bye-bye daripada saya.